Halo, kembali lagi di channelku, Cara Membuat Terarium Dengan Mudah. Kali ini kita akan buat terarium dengan botol mini. Botol mini ini nanti akan kita tempelkan di batu. Nah, ini saya menggunakan batu karang. Batunya sesuai dengan kreasi kita. Kita rekatkan batu karang ini dengan menggunakan lem G ditambah dengan kapas agar bisa merekat dengan kuat. Tanam menggunakan tanah humus, sekam bakar, dan kokopit. Kali ini tidak menggunakan arang aktif karena media tanam kita kecil, jadi menggunakan sekam bakar. Fungsinya hampir sama. Selanjutnya kita dapat menambahkan lumut darat
sering saya bilang, lumut ini bisa kita dapatkan di daerah lembab. Tambahkan juga tumbuhan paku-pakuan. Untuk botol kedua, media tanamnya sama seperti botol yang pertama tadi. Tetap menggunakan lumut darat, cuma di botol kedua ini saya menggunakan tanaman hidrokotil. Hidrokotil ini juga banyak di sekitar kita, cuma untuk tumbuhan ini lebih cenderung lebih suka air. Seperti ini bentuknya, ini hidrokotil. Tiap daerah penyebutannya berbeda-beda. Dan seperti inilah hasilnya. Semoga menginspirasi. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.